السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita akan membahas satu prinsip, satu fasal dari kitab Madarikun Nazar fi Siyasah bain at-tatbiqat asy-syar'iyyah wal infialat al-hamasiyyah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ibn Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Kitab ini ditulis oleh beliau, oleh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, yang beliau memang seorang ulama dari Aljazair asalnya dan tinggal di Madinah masih sebagai dosen. Beliau menulis Madarikun Nazar yang maknanya adalah pandangan yang tajam terhadap politik antara penerapan-penerapan syar'i dan dorongan-dorongan emosi. Artinya, bagaimana kita menyikapi keadaan atau menyikapi pergolakan politik yang benar, yang betul-betul kita menerapkan secara syar'i. Karena sebagian manusia ada yang ekstrim, menolak sama sekali, dan betul-betul akhirnya dia sama sekali tidak mau tahu dan tidak mau mengerti, dan seakan-akan dalam Islam itu tidak ada yang namanya politik. Sebaliknya, ada yang mengatakan bahwasanya politik itu perlu kita ketahui, perlu kita mengerti, bahkan kita perlu terjun dalamnya dan kita perlu berjuang. Ya, berjuang di kancah politik. Inilah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang kemudian yang terbanyak dan yang sering menjadi fitnah adalah banyaknya kaum muslimin yang betul-betul terlena dengan yang namanya as-siyasah, terlena dengan yang namanya politik. Seakan-akan kemenangan hanya bisa dicapai melalui pergulatan politik. Seakan-akan namanya kejayaan Islam hanya bisa direbut dengan memenangkan partai Islam. Seakan-akan begitu, sehingga perjuangannya hanya terfokus pada satu sisi, yaitu sisi as-siyasah. Apa yang terjadi? Banyak efek-efek samping, perkara-perkara yang justru merugikan kaum muslimin gara-gara pemikiran yang sempit ini. Akhirnya orang hanya memikirkan bagaimana memperbanyak
jumlah pengikut dan kemudian berlomba-lomba dalam pemilu dan kemudian berlomba-lomba untuk masuk ke dalam parlemen dan terus seperti itu. Akhirnya mulai pandangan mereka hanya berkutat pada permasalahan kuantitas tanpa kualitas. Hanya melihat jumlahnya berapa sekarang pengikutnya. Oh sudah banyak, akan menang. Lihat berapa, wah sudah sekian banyak cabangnya. Oh kita akan menang. Tidak melihat kualitas. Bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang ini? Bagaimana akidahnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana manhajnya? Bagaimana ibadahnya? Apakah mereka beribadah kepada Allah sudah benar atau belum? Apakah mereka berakidah sudah benar atau belum? Ini enggak penting seakan-akan. Gara-gara fitnah, asyasa. Dan kemudian akhirnya terjadilah berbagai macam perpecahan di kalangan kaum muslimin sendiri. Gara-gara masalah banyak-banyakan pengikut, gara-gara persaingan politik, akhirnya terjadi pertumpahan darah di Aljazair. Di Aljazair itu sudah menang loh secara jumlah. Ya, barang siapa yang berhayal kalau menang pemilu pasti akan bisa menerapkan syariat Islam dan sebagainya, jangan berkhayal. Contoh sudah ada. Di Aljazair menang, betul-betul menang, bukan 70% atau sekian persen seperti PDI kemarin, bukan. 90% menang. Partai Islam yang menang. Tapi apa yang terjadi? Militer tidak suka kalau kemenangan itu dipegang oleh muslimin-muslimin yang akan menerapkan syariat Islam atau muslimin-muslimin yang dianggap sebagai ekstrim atau apalah anggapan mereka. Yang jelas mereka tidak setuju dan mereka membuat kudeta militer dengan alasan negara dalam keadaan darurat. Marah kaum muslimin yang sudah menang. Marah kaum muslimin yang sudah menang, akhirnya karena marah mulai mengangkat senjata melawan aparat keamanan, mengangkat senjata melawan angkatan bersenjata Aljazair, dan akhirnya terjadi pertempuran antara muslimin dan muslimin. Muslimin yang pro pemerintah dan muslimin yang anti pemerintah. Muslimin sama muslimin, dan terjadilah pertempuran yang memakan korban banyak. Akhirnya ditulislah buku ini karena itu oleh beliau. Yang akan kita bahas, tidak semua buku ini saya bahas karena kita punya waktu sedikit. Kita membahas prinsip-prinsip yang beliau berikan di awal kitabnya. Beliau memberikan 6 prinsip sebelum masuk ke dalam permasalahan inti, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap politik. Pertama, beliau sampaikan dulu 6 prinsip. Ingat, prinsip-prinsip ini. Sebelum kita membahas inti permasalahan, ingat prinsip yang pertama adalah kewajiban kita untuk ikhlas kepada Allah. Artinya, dalam beribadah, dalam berjuang, dalam berjihad, harus ikhlas karena Allah. Ingat, ini prinsip pertama. Ya tentunya, karena dengan fitnah politik biasanya bergeser keikhlasan tersebut, bahkan berkurang, bahkan keikhlasan itu akhirnya mati. Tidak ada lagi keikhlasan. Semua tujuannya adalah kursi, kedudukan, dan seterusnya. Kemudian prinsip yang kedua, bahwasanya at-tariq wahid, jalan itu cuma satu. Cara yang boleh kita tempuh, cara yang harus kita tempuh, itu hanya satu jalan saja, yaitu jalan sunnah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan satu jalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ini hanya dua golongan saja, hizbullah dan hizbussyaitan. Golongan Allah dan golongan syaitan. Tidak Allah bagi sekian partai, sekian hizib, tidak. Allah hanya membagi dua saja. Golongan Allah
dan golongan syaitan. Semua yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, yang menjalani jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini adalah golongan Allah. Dan Allah puji, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, dan golongan Allah itulah yang pasti akan menang. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau Allah membagi manusia hanya dua bagian, golongan Allah dan golongan syaitan, maka kalau ada di antara manusia yang mengaku muslimin kemudian membagi-bagi lagi menjadi golongan-golongan, menjadi aliran-aliran, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keras, jangan kalian seperti musyrikin dulu, jangan meniru kebiasaan musyrikin, yaitu mereka memecah belah agama mereka sendiri sehingga masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri. Di zaman jahiliyah musyrikin memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Satu kabilah tertentu punya Tuhan sendiri. Satu suku punya Hubal, satu suku punya lagi Manat, suku yang lain punya lagi yang lain. Kemudian masing-masing membanggakan berhala yang dimilikinya. Bahwa kami punya Uzza, kata orang-orang Quraisy. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Ini mereka. Maka kaum muslimin yang berilah satu, bertuhan satu Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Rasul yang terakhir satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa harus berpecah-pecah menjadi golongan demi golongan? Maka Allah peringatkan dengan ucapannya, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah agama mereka sendiri menjadi berkelompok, berpartai-partai, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Kalau saja mereka mengikuti jalan yang satu, yaitu siratal mustaqim. Kalau saja mereka berpegang dengan kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Kalau saja mereka berpegang dengan sunnah yang satu, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu jalannya sama, pemahamannya sama, dan apa yang mau dipertandingkan, apa yang mau dijadikan sesuatu yang saling membanggakan, apa? Saya bangga dengan Quran. Saya juga punya Quran, kata kelompok lain. Sama Qurannya. Oh, kalau saya punya sunnah, oh, saya juga punya sunnah. Semua muslimin punya sunnah. Sama loh. Maka tidak bisa kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Kalau merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, artinya punya sesuatu tambahan. Punya sesuatu yang dianggap keistimewaan, padahal bukan. Ya. Yang mereka sendiri memiliki, mereka sendiri menambah-nambahkan dan mereka sendiri buat. Saya begini caranya. Kalian tidak punya kan? Ini yang namanya bid'ah. Ya. Kebid'ahan-kebid'ahan inilah yang sering dijadikan bangga-banggaan. Dijadikan sebagai sesuatu yang dibanggakan. Kami punya ini, kalian tidak punya. Sebab kalian dibanggakan sunnah, kami punya sunnah, semua muslimin punya sunnah. Kami punya Al-Quran, semua kaum muslimin punya Al-Quran. Sehingga mereka bersatu dan tidak terpecah-pecah. Nah, ini prinsip yang kedua. Kita lewati secara cepat saja. Kemudian kita bahas yang sudah kita pilih untuk kita bahas. Ya. Kemudian prinsip yang berikutnya. Yang ketiga, bahwasanya Quran dan sunnah harus difahami
dengan pemahaman generasi pertama. Karena mereka generasi pertama inilah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ini prinsip penting juga untuk menjadi dasar pandang kita melihat di mana kedudukan politik itu. Dengan prinsip ini, Quran dan Sunnah kita pahami dengan pemahaman generasi pertama. Dan pemahaman generasi pertama ini adalah pemahaman yang paling benar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memuji generasi pertama ini dengan ucapan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini jaminan Allah, balasan Allah kepada generasi pertama. Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah telah ridha pada mereka. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari dalam hidup ini, dalam ibadah yang kita lakukan? Apa yang kita cari? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua beribadah, beramal saleh, beramal dan beramal, semua tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat contoh generasi yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, sudah mendapatkan rapat bahwa mereka lulus. Sudah mendapatkan keputusan dari Allah bahwa mereka orang-orang yang berhasil mendapatkan keridhaan. Radiyallahu anhum wa radu an. Bahkan ditambah oleh Allah tidak hanya as-sabiqunal awwalun, tidak hanya ucapan mereka-mereka dari generasi pertama, tidak hanya itu, ditambah oleh Allah secara rinci minal muhajirin wal anshar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan anshar. Jelas sekali yang dimaksud adalah para sahabat muhajirin dan anshar. Radiyallahu anhum, Allah telah ridha pada mereka. Kalau kalian ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka fahamilah Al-Quran dengan pemahaman mereka. Fahamilah As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Amalkanlah As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dengan seperti mereka amalannya. Dan perjuangkanlah seperti mereka berjuang. Baru kemudian kita lihat di mana, apakah ada model-model bid'ah demokrasi ini di zaman salaf? Oh, enggak ada. Iya. Begitu. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Prinsip yang ketiga adalah kembalikan pemahaman Quran dan Sunnah kepada pemahaman salaf. Dengan prinsip ketiga inilah kita paham kenapa banyak kelompok yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, tapi kok tetap berpecah. Sama Al-Qur'annya, sama sunnahnya, tapi terjadi perselisihan yang banyak di kalangan mereka. Karena memahami Qur'an dan sunnah tadi tidak dengan pemahaman salaf, tapi mereka memahami dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dengan tarikan-tarikan kebiasaan kaumnya. Susah. Kalau orang sudah menarik-narik Qur'an dan sunnah dicocokkan dengan akalnya, menarik-narik Quran dan Sunnah dicocokkan dengan perasaannya, menarik-narik Al-Quran dan Sunnah dicocokkan dengan adat di daerahnya, apa yang terjadi? Perpecahan. Berbeda-beda penafsiran. 10 kepala, 10 pemahaman. 100 kepala, 100 pendapat. Dan 1000 manusia akan terjadi 1000 aliran. Ini akan hancur Islam. Maka harus ada prinsip yang ketiga ini, bahwa kembalikan Quran dan Sunnah itu kepada pemahaman generasi yang terpuji, generasi yang sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan dalilnya dari Al-Quran, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka yang kedua, dalilnya dari Sunnah yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni,
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Hadis ini pun sebagai dalil, hadis yang sahih ini sebagai dalil hujjah bahwasanya generasi itulah generasi teladan. Kalau kita berpecah, ini memahami A, padahal ayatnya satu. Kelompok ini memahami B, organisasi anu C, padahal ayatnya satu, tapi pemahamannya banyak. Terus ribut, saling bantah-bantahan. Pemahaman siapa yang benar? Pemahaman kami, enggak bisa, kami enggak bisa, saya yang benar. Terjadilah pertikaian di kalangan mereka. Bagaimana menyelesaikannya? Apakah pemahaman kamu atau pemahaman saya yang benar? Kita katakan, kamu, saya, mereka sama. Sama-sama tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Maka tanyakanlah kepada generasi yang mendengar langsung dari Rasulullah, yang langsung duduk di hadapan Rasulullah dan mengamalkan, menerapkan ayat tersebut di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak menyalahkan mereka, mensetujuinya, yaitu para sahabat. Inilah sebagai keputusan. Kamu, saya, dan mereka harus ngalah. Bahwasanya kita tidak paham. Yang paling paham, paling mengerti adalah para sahabat. Karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, atau dalam riwayat sebaik-baik generasi, kata Rasulullah SAW. Ini prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat, nailus su'dat bil ilm, didapatkannya kemenangan, kejayaan itu dengan ilmu. Ini yang akan kita bahas, ya. Bahwasanya kalau kita ingin menggapai kemenangan, ingin mendapatkan kejayaan, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa mendapatkan kemenangan atau kejayaan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah simamul amani minal kufri wal hazimah bittiba'i kitab wa sunnah. Jaminan keamanan dari kekufuran dan kekalahan adalah dengan berpegang pada kitab dan sunnah. Yakni dengan kita berpegang pada kitab dan sunnah, dijamin aman dan dijamin akan tetap di atas istiqamah, di atas jalan yang lurus. Makanya dikatakan dalam judulnya, prinsip yang kelima ini adalah jaminan keamanan dari kekufuran dan kekalahan. Perang ada dua macam. Perang secara fisik dan perang secara ideologi. Kita berperang secara fisik, bisa kalah, bisa menang. Kalau kalah, berarti kita dalam keadaan terjajah, diinjak-injak secara fisik, ya, oleh pemenangnya. Pemenang itulah yang akan menginjak-injak kita dan akan menjajah kita. Ini perang fisik. Kalau perang ideologi, mereka berusaha memasukkan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ke dalam kaum muslimin, ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini pun sama, peperangan. Kitanya terus membantah, hati-hati, ini bukan hak, itu batil. Apa yang dikatakan adalah kesesatan, terus. Ini juga perang. Bisa menang, bisa kalah. Kalau menang, berarti kita tetap istiqomah di atas Islam. Kalau kalah, berarti kita termakan oleh fitnah-fitnah kekufuran tadi, fitnah-fitnah kesesatan tadi. Kamu mulai sedikit demi sedikit menyimpang dari Islam, menjauh, 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 dan pada akhirnya kufur, sesat, murtad. Kalau kalah. Nah, kemudian dalam prinsip yang kelima ini dikatakan, mau kamu dijamin
aman. Aman dari kekalahan pada perang pertama dan aman dari kekalahan pada perang kedua. Kekalahan pada perang pertama berarti hazimah dalam bahasa Arabnya. Dijamin tidak akan kalah dalam perang fisik. Dan dijamin tidak akan kalah dalam perang ideologi. Artinya dijamin akan tetap menjadi seorang yang istiqamah di atas Islam. Kalau kita katakan mau, jaminannya akan Allah jamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tetap berpegang pada kitab dan sunnah. Ini akan kita bahas insyaallah. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah bahwasanya mengingkari kemungkaran atau membantah penyimpangan itu suatu amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Karena kita tahu ada perang ideologi tadi, maka kalau ada penyimpangan harus kita bantah. Kalau ada kesalahan harus kita tegur, itu salah. Supaya selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, ikhwati fillah na'azakumullah, kita bahas dari perkara nailu su'dat bil alim. Prinsip yang terakhir tadi belum saya sebut adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Perlunya ada tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan, tarbiyah itu adalah mendidik. Banyak kaum muslimin mendidik, memberikan pendidikan-pendidikan, tapi terabaikan masalah tasfiyah. Tasfiyah, pembersihan-pembersihan. Istilahnya, kalau dikatakan oleh salah seorang ulama, mengatakan, jangan kalian hanya menanam kebun-kebun kalian, menyiraminya dan sebagainya, tapi lupa membuat pagar. Harus dibikin pagarnya. Kenapa? Kalau kalian sudah rajin menyiramnya, memupuknya sehingga subur pohon-pohon tersebut, tapi kalian tidak menjaganya dari perusak-perusak, maka akan hancur, dirusak oleh berbagai macam binatang-binatang perusak. Maka kalian rajin menyiramnya, memupuknya pohon-pohon tersebut, dan jangan lupa dipagar dan dijaga dari para perusak-perusaknya. Memupuk dan memberikan air itulah mendidik, ya, yang diistilahkan dengan tarbiyah, dan menjaga tadi dengan pagar dan dijaga dari binatang-binatang perusak, ini adalah tasfiyah, pembersihan dari penyakit-penyakit atau dari perusak-perusak. Jadi harus dibarengi, mendidik dan menjaga. Nah, ini akan kita bahas pada babnya. Kita mulai dengan bab atau pasal yang keempat, yaitu nailu su'dat bil ilm, menggapai kemenangan dengan ilmu. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, هذا الفصل من أنفس ما في هذه الأصول الستة لأن الغرض منه هو تبيان أصل العمل الذي ينبغي أن تكرس له الجهود فإن قوما رأوا النشاط الرهيب الذي تجتهد فيه قوى الكفر والضلال فظنوا أن سيادتهم ترجع إليهم بمجرد مقابلة نشاطهم بنشاط أقوى منه. Pasal ini, kata penulis, termasuk pasal yang paling berharga, paling menarik dari prinsip-prinsip ini, karena tujuannya adalah menjelaskan dasar suatu amalan yang tentunya kalau itu adalah dasar suatu amalan, kita harus memusatkan perhatian kita pada dasar tersebut. Jangan sampai dasarnya rapuh sehingga bangunannya akan runtuh. Kenapa perlu diingatkan prinsip ini, bahwa digapainya kemenangan itu harus dengan ilmu?
Karena kebanyakan manusia ketika melihat gerakan-gerakan kafir, ketika melihat kekuatan-kekuatan kafir menyerang kaum muslimin dengan berbagai rencana-rencana jahat mereka, dengan berbagai macam makar-makar mereka dalam segala bidang, mereka merusak dengan segala macam bidang. Ketika melihat, kebanyakan kaum muslimin berpikir bahwa kemenangan akan kita dapat kalau kita mengimbangi kegiatan mereka dengan kegiatan kita. Mereka punya organisasi yang rapi, kita pun harus punya. Mereka punya senjata lengkap, kita harus punya senjata lengkap. Mereka punya media-media massa yang berbagai macam, kita pun harus punya. Mereka punya ini, hal kita harus punya terus. Pokoknya, yang mereka punya, kita harus punya. Ini kebanyakan manusia berpikir secara sederhana begitu. Bahkan sampai-sampai mereka tidak memperhatikan apakah itu boleh bagi kita atau tidak. Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak semuanya halal bagi kaum muslimin. Kenapa harus niru dengan alasan menyaingi? Ini sering terjadi, ya. Kita niru katanya untuk menyaingi mereka. Mereka punya ini, kita harus punya. Mereka punya 3, kita harus punya 4. Tapi enggak perhatian yang mereka lakukan itu halal atau haram. Sehingga pada perkara-perkara yang maksiat pun berlomba-lomba kita bersaing dengan kufar. Mereka punya lagu-lagu kudus, kita pun harus punya lagu-lagu yang islami, bernafaskan Islam. Sampai-sampai ketika mereka punya film-film yang baunya bau Kristen, kita harus punya film-film yang bau Islam. Ini sudah mulai masuk ke maksiat-maksiat, ya. Masih ringan kalau masih maksiat. Mulai lagi sampai kepada yang lebih besar lagi, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan. Mereka punya perayaan-perayaan. Ada acara ini, ada acara itu. Wah, kita pun harus bikin acara-acara itu. Mereka punya kelahiran Isa Al-Masih, Natal, kita harus punya Maulid Nabi. Kita rayakan seperti mereka merayakan. Oh, mereka punya kenaikan Isa Al-Masih, kita juga punya. Cari-cari Isa Mi'raj, itu kan naik juga. Sama. Sampai-sampai ulang tahun pun namanya diganti, ya, dengan Natal. Kaum muslimin padahal yang mengadakan. Tadinya namanya dibedain masih, tapi lama-lama namanya pun disamakan. Ada acara disnatalis. Apa ini maksudnya? Kok ada hari Natal? Padahal bukan hari mereka. Onda, ini ulang tahun kampus. Oh, bagus. Sudah betul-betul persis. Acaranya apa? Sama acaranya. Masang lilin. Subhanallah. Persis seperti Kristen. Mereka sejak dulu begitu caranya. Itu masih ringan, ya, karena mereka melakukannya dalam keadaan mereka tidak mengerti kalau itu adalah salah. Sampai mereka mulai yang jelas-jelas salah pun mereka lakukan. Nah, inilah yang kemudian masuk ke dalam permasalahan yang buku ini ditulis karenanya. Itu masalah bid'ah politik demokrasi. Siapa sih yang bikin? Siapa yang mengadakan? Dan siapa yang punya ide seperti itu? Ajaran siapa sih ini? Silahkan dijawab. Tidak ada satu pun yang mengatakan kalau itu adalah ajaran dari Islam. Paling-paling ada yang mengatakan, oh, dalam Islam pun ada. Mana? Ini musyawarah. Apakah sama musyawarah dengan demokrasi? Tidak sama. Musyawarah itu yang berhak bicara adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Itu musyawarah namanya. Adapun orang awam yang tidak mengerti ilmu, mereka tidak dikenai kewajiban untuk menentukan ini atau itu.
fulan atau fulan, tidak ada dalam Islam itu. Dan Islam tidak mengukur dengan banyak atau sedikitnya suara, tidak. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi, justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Subhanallah. Kalau ikuti kebanyakan, malah sesat. Kalau kamu mau tanya berapa jumlahnya orang-orang yang bersyukur, Allah jawab, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Kalau mau tanya tentang orang-orang mukmin, Allah katakan, wa qalilum mahum, dan sedikitlah mereka itu. Tapi kalau kamu tanya tentang dalal, tentang orang-orang yang sesat, tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang fasik, Allah katakan, wa aktsaruhum fasiqun, wa aktsaruhum kafirun, wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka tidak mengerti, kebanyakan mereka benci kepada kebenaran, kebanyakan mereka menyimpang, kebanyakan mereka, silakan cari di indeks Al-Quran, di komputermu, cari aktsar, selalu jelek. Iya, kebanyakan mereka selalu jelek. Tapi kalau qalil, sedikit, baik. Sampai-sampai ada di zaman Umar, seorang di masjid berdoa, Allahumma ij'alna minal qalil, Allahumma ij'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Ditanya, adakah kamu doanya seperti itu? Kalau doanya, masukkanlah ke dalam golongan yang sedikit, kenapa? Dia jawab, karena aku mendengar Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan Allah katakan, wa qalilun mahum, sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur, dan sedikitlah mereka itu. Itu, maka aku berharap menjadi golongan yang sedikit. Bayangkan, kalau ikut pemilu, kira-kira orang baik menang enggak? Orang-orang yang baik ini, orang-orang yang bersyukur ini, kalau bikin partai, partai syakirun, enggak akan bisa menang, ya? Atau partai mukminun, enggak bisa. Memang bukan itu caranya Islam. Caranya Islam adalah orang-orang yang berilmu yang berbicara. Tidak orang awam, orang yang tidak mengerti, terus berbicara, enggak. Orang di pinggir jalan panggil, ayo kamu pilih, bulan apa bulan. Ya masing-masing lihat apa kepentingannya. Dikasih 10 ribuan aja sudah mau milih dia. Kamu pilih satu ya, lu pilih dua atau pilih tiga. Kasih 50 ribuan, selesai. Mereka akan ikut seluruhnya. Sehingga sama sekali tidak ilmiah. Ya kenapa ditiru? Latah. Ya, kaum muslimin, kata beliau tadi, latah. Ketika melihat orang-orang kafir memiliki gerakan-gerakan, memiliki kegiatan-kegiatan yang besar, yang dahsyat, harus disaingi. Katanya begitu. Fawajjahu kullama yamlikuna min wasail limujaratihim wa ahmalul ilma syar'i. Akhirnya mereka mengeluarkan segenap usahanya, semua waktunya, semua yang dia punyai untuk menyaingi kegiatan-kegiatan kufar tadi. Dan mereka lupa kepada ilmu syar'i. Mereka lupa dengan ngaji. Mereka lupa dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam Quran dan Sunnah. Mereka lupa. Ini yang terjadi. Ya. Ihmalan fahisan. Bahkan dengan betul-betul lalai yang fahis. Kelalaian yang dahsyat. Disuruh ngaji. Dari dulu ngaji-ngaji terus, taharah-taharah terus, kapan kita bisa menang? Sekarang itu kita harus berjuang. Maksudnya apa Pak, kok berjuang tanpa ngaji itu? Kamu ngaji-ngaji terus, baca-baca hadis. Kapan kita bisa menang? Harus kita bergerak dan berjuang. Maksudnya apa? Kamu harus berjuang di partai kami. Oh, itu maksudnya. Kalau itu maksudnya, bukan berjuang, tapi beras, baju, dan uang. Ya? Jangan ditutup-tutupi itu. Ya, jangan ditutup-tutupi. Walaupun kalian mengatakan berjuang, berjihad, ataupun ada yang lebih dari berjihad, barangkali lebih tinggi lagi. Tapi semua orang tahu, ya,
betapa enaknya kursi ya, untuk yang dengan gaji yang demikian besarnya, dan seterusnya. Apa enggak ada orang ikhlas? Mungkin ada. Mungkin ada yang ikhlas. Tetapi sekali lagi, itu salah satu dari prinsip, dari sekian banyak prinsip yang lain. Selain prinsip keikhlasan, ingat prinsip yang berikutnya, yaitu tentang jalan, itu cuma satu, jalan sunnah. Kalau tidak dengannya, jangan harap kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata penulis, wal haqiqah annahum mahma ahkamut tanzim wa ahsanut tadbir wa kaffafun nashata wa hafidhu min makayidil aduwi falan yuktab lahum su'dat wala rif'ah hatta yu'assisu 'amalahum 'alal 'ilm. Kata beliau, hakikatnya walaupun mereka membuat organisasi yang sangat rapi, walaupun mereka sudah menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang dengan rapi pula, wakastapun nasyat dan membuat kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, wahafidhu min makayidil adu dan selalu menjaga, memperhatikan tipu daya musuh, tetap tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kemuliaan, hingga mereka membangun semua kegiatannya tadi, semua amalan-amalannya tadi, semuanya dibangun di atas ilmu yang syar'i. Wa ya'rifu lahu wa li ahlihi qadrah, dan mengenali kedudukan orang-orang yang berilmu, baru bisa menang. Tanpa itu gak akan menang. Kegiatannya demikian banyak, amalnya demikian banyak, organisasinya demikian rapi, tapi ilmu dikesampingkan, gak akan menang. Harus ilmu itu sebagai dasarnya, sebagai ukurannya. Bagaimanapun pentingnya kalau menurut akal kita, tapi ternyata menurut syariat gak boleh, jangan. Walaupun menurut perasaan kita ini harus, tapi kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan jangan, tinggalkan. Itu harus. Kalau mau, nah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk mengangkat derajat para orang yang berilmu. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim" dalam surat Al-Mujadalah. "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini bukti kalau jaminan kemuliaan diangkat derajat itu semakin mulia ya. Itu bagi orang-orang yang berilmu. Kalau dia sibuk dengan sesuatu yang bukan ilmu, sibuk dengan sesuatu selain ilmu, sehingga ilmu terbelakang, maka dia akan tetap tidak naik derajatnya. Tapi dengan ilmu, akan naik derajatnya terus sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ, dan kami, kata Allah, mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Itu pun, ayat ini pun, kata Imam Malik, بِالْعِلْمِ, dengan ilmu. Bisa dilihat dalam kitab Syarh Sunnah oleh Al-Baghawi, dan juga disebutkan dengan sanadnya oleh Ibn Abdul Bar sampai kepada Imam Malik. Bahwasanya makna ayat tadi adalah diangkat derajatnya dengan ilmu. Kami angkat orang-orang yang kami kehendaki dengan ilmu. Wa hadhihi ar-rif'ah takunu fid dunya qabla al-akhirah, dan kemuliaan ini di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sudah terasa kemuliaan itu sebelum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Talut
di zaman Bani Israel. Allah pilih Thalut sebagai pemimpin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan orang-orang yang dianggap rendah oleh manusia secara umum. Tapi ternyata Allah angkat menjadi pemimpin, langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Thalut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Qala inna Allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah menceritakan tentang Bani Israel. Wa qala lahum nabiyyuhum. Berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum Thalut malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Thalut sebagai pemimpin kalian, sebagai raja kalian. Dijawab oleh Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina. Dari mana kok dia bisa menjadi raja kami, menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min, padahal kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada dia. Kata masyarakat Bani Israel, kami lebih berhak daripada Thalut. Kenapa? Cara pandangnya mereka apa kok bisa mengatakan kami lebih berhak daripada Thalut? Mereka memandang dengan ukuran materi. Kata mereka, walam yu'ta sa'atan minal mal. Orang ini tidak dikasih keluasan harta. Orang miskin, orang rendahan, kata mereka. Kami orang-orang mulia, orang-orang kaya, kenapa enggak dijadikan pemimpin? Kok Thalut? Ini kacamata mereka, kacamata materi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui lisan nabinya, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah yang memilih Thalut untuk kalian. Ini pertama, alasan pertama, Allah yang memilihnya. Kenapa Allah memilih Thalut? Ada dua alasan. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Karena Allah telah berikan keluasan pada Thalut dalam dua perkara, fil ilmi wal jismi. Ilm, ilmu, dan jism, badan. Sehingga para ulama mengatakan yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah orang yang berilmu dan orang yang tidak cacat, sempurna badannya. Ini azab untuk kalian, ya. Kalian diberi pemimpin orang yang buta, habis itu diberi pemimpin perempuan, itulah hasil demokrasi yang kalian bikin sendiri, ya. Yang katanya adil, yang katanya bagus, paling tingginya, nggak ada yang lain di atas itu. Semua dianggap salah, semua teori ini yang paling bagus. Mana hasilnya? Dua kali dihinakan kaum muslimin, bahkan mungkin bukan dua kali, sudah sekian kali, ya. Yang paling jelas bisa dilihat oleh orang awam sekalipun dua kali. Satu kali dipimpin oleh orang buta dan gila, yang kedua dipimpin oleh perempuan. Apakah kita banci semua? Inilah yang jadi masalah, ya. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum, diantaranya dengan